Oh. Hai, namaku Dina. Ini villa punya keluargaku yang aku jaga. Ada banyak kamar yang disewakan. Itu artinya, setiap saat pasti ada aja yang mesti aku urus. Din. Jane. Gaji barunya datang nih. Mau ditaruh di mana? Ya, ini bukan jantung. Sudah situ ya. Sudah hampir 10 tahun aku ngurus villa keluargaku. Teman-temanku semuanya bilang, aku udah siap banget jadi mak-mak. Teman-teman yang aku maksud itu adalah teman-teman lama aku. Terutama yang ini nih. Jane, yang setelah 10 tahun akhirnya balik dari Kanada. Dia sekarang super fashionable. Padahal dulu biasa aja. Terus satu lagi nih temanku yang sampai sekarang masih dekat. Princess Ratih. Dia adalah orang yang paling berwarna-warni. Tapi sayangnya kerjanya di kantor akuntan yang kaku banget. Kasian deh. Yang terakhir dan yang paling sering manggil aku emak-emak adalah ini nih. Adik sepupuku yang paling sok tahu, si Susan. She's like my sister. Dia gak pernah tahu diri. Tapi aku gak masalah dibilang jadi emak-emak. Karena aku emang lagi siap-siap buat jadi istri untuk Adrian. Pak, ibu udah selesai. Sukses. Adrian. Adrian adalah pacarku sejak SMA. Tunanganku sejak 2 tahun yang lalu. Dan kini udah tiba di puncak karirnya. I love Adrian so much. Dan kita semua bakal ngumpul lagi di reuni. I can't wait. Hari ini bikin chicken pie. Oh ya? Iya. Terus aku kasih ke Pila 3 buat welcome meal gitu. Buat Rolin dan Natasha. Mereka bilang enak, jadi seneng deh dengernya. Terus mereka juga bilang water heater mereka rusak. Aku suruh lah Pak Amin ngecek di situ. Ternyata tetap perlu panggil tukang sayang. Jadi kamu teleponnya nanti ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sini. Tunggu.
keramik yang kemarin kita benerin itu rusak lagi. Ternyata belum beres loh dari awal. Untung orangnya ngelapor. Iya, jadi kamu harus telepon tukangnya deh sayang, ya? Oke. Mandi Gi biar seger. Aku udah masak carbonara loh. Terus resep baru aku, Earl Grey Pudding. Wow, that sounds great. I know. By the way, nanti abis dinner, kita hangout di luar yuk. Si Gary sama Jason ngajak, ya? Aku bakal kecapean soalnya besok pagi tuh aku udah janjian yoga. Bentar aja, half an hour max. No, kamu aja deh. Ya? Eh, itu pasti Linda sama Richard mau pamit. It's their last day, yuk. Kamu aja. Mereka mau pamit. Capean. Aku udah bilang dari tadi, ayolah. Come on, babe. Hi. Oh, so sad you guys are leaving. Oh, so sorry to bother you. No worries. I'm actually so sorry that I cannot give you a ride to the airport. Oh, no problem. The taxi is already here. Well, we really enjoyed having you guys here. We had the best time. We love it here. We hope to be back soon. And when we're back, we hope to be back for your wedding. Oh, soon. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Well, I hope you enjoyed our hospitality and... Well, we'll see you soon. Yeah. Have a safe trip. Thank you so much. Bye. Have a good day. Bye-bye. Bye. You're so sweet. Yeah. Kacau lu. Kacau. Aduh. Lu ikut kita lah. Kita lanjut ke klub, bro. Baru juga jam segini. Nih, segi hari nih. Mau kenalin lu ke yang baru. Wait. Yang baru? Pokoknya sama Gwen baru sebulan. Tadi barengan sama Gwen? Adrian, gak semua orang tuh harus monogami, tau gak? Here we go again. Dan gak apa-apa banget kalau misalnya ada orang yang gak bisa hidup sama satu orang doang. Guys, manusia tuh kompleks. Gak harus pacaran, gak harus nikah, gak harus punya anak, gak harus setia sama satu orang sampai mati. Gary, you're just horny, bro. No, shut up, no. Lagian gue sama Gwen, sama yang baru, kita sama-sama jujur kok. Gak ada yang ditutup-tutupin. Dan dari awal kita tahu kalau hubungan kita gak ada yang serius. Jadi so, gak ada yang baper, gak ada yang sakit hati. Lo, Dri, lo ada Dina yang harus lo nikahin, tapi gak tahu kapan. Dan lo, Jason, lo ada Lily sama anak. Apa pernah gue komplain tentang kehidupan kalian yang kolot? Enggak kan? So let me be, bro. Nggak ada yang dirugiin juga. Alright, James Bond. Guys, ini umurnya kita buat nikmatin hidup. Buat nikmatin hasil kerja kita. Kapan lagi? So this is the time. Gua sih mau senang-senang. Gua masih mau nikmatin hidup, bro. Gua masih pengen jalan ke sana, ke sini. Gua masih pengen coba ini, itu, semuanya. Mumpung umur masih segini. Kerjaan kita lagi bagus, uang lagi banyak. Ini umurnya buat senang-senang. Buat nikmatin hasil kerja keras kita. Nggak kebayang sih kalau gue harus punya komitmen sama satu orang. Sayang, kamu nanti pakai ini ya. Ini? Buat lucu-lucuan aja. Really? Fun lagi, look, it's cool. Untuk kamu. Ayo kamu juga pakai dong. Masa aku doang yang pakai. Guys! Wow. Oh, ya Tuhan. Kalian apa kabar? Kabar sih. Baiklah. Kamu ini nyebelin banget sih. Apa? Kaget tau. Hai Rati. Hai Adrian. Ih, gaya banget nih. Wow. Jam tangan kayaknya bersinar banget nih kayaknya nih.
Jadi kapan nikahin Dina? Katanya dulu nabung dulu, sekarang udah kaya, pasti aja udah nunda. Oke. Lu kok lebih galak daripada bokap nyokapnya Dina sih? Kan gue sahabatnya dia, jadi harus mendukung, ya enggak? Tapi nggak apa-apa Koti, kita udah lihat-lihat gedung kok. Oh. Sabar ya, aku aja yang sabar. Kok kamu yang emosi? Sabar tuh kayaknya. Sabar banget kayaknya. Lu kok sendirian aja sih? Calon pacar lu takut digubukin sama lu juga atau gimana? Kagak. Apa namanya, Prince Charming lagi mencari princess-nya ya. Jadi ya gue sabar-sabar aja. Okay. Ya mana tahu Prince Charming di dalam sana. Nunggu kehadiranmu di sana. Mana ada angkatan kita bule, iya gak sih? Gak ada. Ini ngapain sih dandanan kayak gini? Mak-mak banget. Yaudah, Adrian, ya. Dandanin kayak beliin apa kan? Lu aja dibeliin. Sayang, dipakai ya sayang itu ya sayang. Dipakai, ya. Beliin baju. Oke. Okay. Hai, Dina. How are you? Gimana? Good, how are you? Aduh, dia lama banget ya. Gue ambil minuman dulu ya. Bye, bye, bye. Ikut! Udah meret belum? Belum nih. Masih sama Adrian. Hai. You remember, ini Friska, ini Miranda. Ingat kan? Iya, masih ingat kok. Yang ini, itu Jane bukan sih? Wow! Wow, you look great, Jim. Hi. Aduh, I miss you so much. Tapi kok sekarang lo dandannya kayak gini sih? Kok sopan banget? Apa karena sudah menikah? Belum. Kalau lo sendiri gimana? Lo udah married? There's no ring on my finger. Jane! Pegangin, oh my God. Kangen. Ini apaan sih? Kisun banget, sumpah. Sumpah. Operasi. Enggak dong. Oh, mati. Sumpah, seksi banget. Ini lihat nih kenapa jadi gini, lihat. I just wanna say goodbye to FaceTime. Yeah. Goodbye to video call. Yeah. Mm-hmm. And I wanna make a toast to us. Oh yeah, 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 yeah. Okay. Aduh, drink sih. Aduh. Udah, minum aja, minum. A toast buat persahabatan kita, biar makin tua makin liar. Nenek, aku gak mau liar, tapi oke. Ya, it's our song. Oh iya, bentar. Ini bos gue nelpon, bentar ya. Din, ayo. Kaki gue ini lecet nih, sepatunya banget. Bentar ya. Apa sih kalian berdua? Bentar ya, bos gue nelpon. Halo? Iya? Oke. Wow. Just wow. Ini yakin gak mau gabung? Din, bantuin gue dong. Sorry ya. Ikut. Sini. Din, ini tuh kan namanya reuni, oke? Jadi lo harus balik lagi jadi diri lo yang dulu. Terus lo tau gak, ini tuh hadiahnya voucher hotel, oke? Buat gue anak kosan penting, please. Ya? Tapi aku tuh gak bisa. Bisa, lo bisa. 3, 2, 1. Kamu udah beranak, udah ngelahirin, badannya masih ini ya. Sayang. Iya. Mabuk ya. Sekarang kita pulang ya. The girls, the girls. Minum air, bantu. I love you guys so much. Hati-hati, kasih ini. Water so much. Pasangan terawet tahun ini adalah Dina. Okay.
Pelan-pelan. Okay, let's go. Okay, let's go. Mm. Yeah, let's go. This speech, saya. Whoa, okay. Hi, aku hanya mau bilang, thank you so much buat voting sampai aku bisa menang hari ini. So happy. I just wanna say Jane, Ratih, I love you guys. I love you guys so much. Okay. Terus ini Adrian juga, I love you so much. Kita itu berawal dari sebuah surat cinta. Dan sekarang kita udah bareng 10 tahun ya, saya 10 tahun. Anyway. Aku mau berbagi kebahagiaan sama kalian semua. Aku bentar lagi mau nikah. Jadi tanggal, tempat, dan waktunya akan ditentukan nanti. I'm gonna share it with you guys, okay? Thank you so much buat vote-nya dan udah milih aku. Bye! Hati-hati. Okay, let's go. Okay. Bye. Bye. Kayaknya gue deh yang bikin dia mabok kayak gitu, gimana ya? Oh sih, ya gimana dong? Kan gue nggak tahu kalau dia begitu sekarang. Shut. Let's go. Kamu gak pulang tadi malam? Ini apa? Aku... Kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu? Aku siapin minuman dulu ya. Aku... Din. Aku merasa kita udah gak sejalan lagi. Semalaman aku mikir, dan aku nyadar, apa yang kamu mau, dan apa yang aku mau, itu hal yang berbeda. Tapi, ini bukan salah kamu. Jangan sekarang ini, dong, Dri. Ini salah aku. Aku yang berubah. Aku benar-benar ngerasa aku bisa ngebahagiain kamu. Aku baru nyadar. Tapi aku gak bisa. Jangan sekarang dong, Adrian. Tahu-tahu aku gak punya pegangan. Tahu-tahu aku gak bisa lihat apa yang ada di depanku. Kak Dina! Kak Dina! Kenapa, Kak? Kak Dina? Aku salah, ya? Enggak. Enggak, Kak Dina gak salah, enggak ya.
Pasti Adrian punya alasan kuat buat tinggalin aku. Kapan? Di mana? Apa salah aku? What did I miss? Aku jadi apa kalau gak ada Adrian? Aku jadi apa? Udah om, tante, gak apa-apa. Aman kok. Enggak, biarin aku temenin Kak Dina dulu di sini sampai Kak Dinanya tenangan, baikan. Ya. Enggak tuh, aku juga lagi butuh tempat buat nyelesain paper aku kan. Sekalian. Iya, om, tante. Enggak, nanti kalau misalnya Kak Dinanya udah tenang, udah baik, aku kabarin om sama tante lagi ya. Ya udah. Mari, om, tante. Cerita apa gitu ya? Ya gitu, dari kemarin di kamar sendiri, diem, gak mandi. Gak usah, Din, gak usah lah, gak apa-apa. Eh, Din, yang udah, gak apa-apa. Duduk. Sit down. Ya ampun, Din! Ya, pindah aja yuk. Situ, biar deketan. Sini. Aduh. Aku habis pikir tau gak, aku salah apa? Gak salah apa-apa. Kurang ya? Pasti aku kurang sesuatu. Kamu gak salah apa-apa. Stop it. There's nothing wrong with you. Pastilah aku salah. Enggak. Kalau enggak, dia kan pasti di sini sama aku sekarang. Aku udah gak bisa lagi di sini. Aku gak bisa lagi di rumah ini, guys. Aku gak bisa. Rumah ini terlalu banyak Adrian ya. Aku melihat kemanapun ada dia gitu. Dan energinya udah gak enak banget. Oke. We hear you. Kita sekarang di sini bisa bantuin lo. Mau cari villa yang baru, mau pindahan. We'll do it, ya kan? Mana angka-angkanya buat Pak Rudi? Bukannya deadline-nya besok ya, Pak? Ya kan kamu nggak ada kerjaan. Pak, saya lagi ngerjain PT-nya. Ini ada di sini. Saya nggak bisa bedain. Kamu kerja, kapan kamu nyanyi-nyanyi. Cepat kerjain dua-duanya hari ini. Gila, eh. Bisa gila, gue lama-lama kerja kayak di kuburan kayak gini. Iya nggak? Habis sembuh. Cukup. Enough. Lar. Oke.
Selamat tinggal ya, orang-orang boring. Gua mau cabut nih, ya. Oi. Gua mau cabut. Nak. Gua cabut, Nak. Halo?